kuasa untukku. Setiap hari saya berdoa, semoga kita sanggup aku jaga. Jangan hiraukan dong yang terasuka, tutup mata juga telinga. Anggap saja dunia tempunya, cukup senyum dengar cerita. Karena ada kau yang buat senyaman, jasa sunyaman. Semoga sampai akhir zaman selalu muncul di dalam.
karena ada kau yang nyaman, karena ada kau. Jadi kita melihat seni sendiri keraguan. Ada papat ternyata. Aku kira ada papat. Cuma hitam doang. Dan yang paling aku tanyakan, ini gambarnya kenapa buram banget? Ya? Okay. Okay. Buram justru. Tapi ini ada penjelasannya kok. Ya. Jadi ini penjelasannya. Bisa lihat dari mata turun ke hati. Mungkin ngeblur gitu, mungkin yang buatnya suka ngeblur-ngeblur ya. Bersatu Tuhan su tahu kita pun mau, semoga kau bisa tersenyum selalu. Aku gak terlalu suka sama di dalam guys, di dalam tuh kayak ya udah gitu aja gitu, putus-putus. Sedangkan aku bukan anak seni gitu, aku gak ngerti apa tentang seni. Tapi yang kalian wajib tahu nih guys, di sini ada pertunjukan seni, pagelaran seni dari seniman Leonardo da Vinci guys di bawah. Sumpah ini kesempatan bagi kita banget guys, karena ini tuh jarang-jarang diadain gitu, dan tiba-tiba aku kesini terus diadain gitu tuh. Aku bakal shoot ya, oke okay. Tuh kalau kalian lihat itu bangku-bangkunya masih kosong, itu mungkin tamu-tamu VIP ya guys, tuh masih kosong. Dan ini udah di video di diputerin video dari Bapak Leonardo da Vinci. Mungkin ini kayak sejarahnya gitu enggak sih? Terus kalian yang perlu kalian tahu itu ya guys ya. Di bawah itu ada live music. Jadi musik-musiknya dari Bapak Leonardo da Vinci itu diputer guys. Ada live musiknya kan Bang sumpah. Semoga kita sanggup aku jaga jangan hiraukan dong yang tersuka. Tutup mata juga itu kalian masuk ke sini guys. Ini apa sih judulnya? Iman Husin Hawari Berahim. Premix Media Installation and Video Film. Aku nggak ngerti kan. Jadi ini kayak apa sih? Pokoknya kayak gini guys. Oke, okay, next kita ke sini. Young Magazine International. Oke. Okay. Terus ke sini. Ghost Museum Tahu. Sumpah aku gak ada yang tahu. Bukan pencinta seni guys, jadi aku nggak tahu yang begini-beginian. Ya ini diajak ke sini karena emang programnya gitu, tapi udah kita lihat aja juga. Tapi kalau untuk lukisan aku nggak ada feel ya, maksudnya aku lebih suka untuk ke musik gitu. Ya kalau pameran musik aku mungkin datang gitu, dan aku mungkin akan suka gitu. Banyak banget guys sampai ujung sana. Terus ini kayak ada apa sih, tengkorak-tengkorak gitu. Ini ya, ada onyet-onyetnya gitu, lucu. Sekarang kita lanjut di dinding sebelah sini. Ini mungkin ini dinding untuk penghargaan dari museum ini ya, galeri seni. Jangan sedih,
ada gambar-gambar gitu. Sama sih di dinding-dindingnya juga gitu. Nah, yang di bagian sini kan. Wah, ada game. Ini bagian apa ini, serem banget. Itu kalau sadar denganku jangan tanyakan sapu rasa untukku setiap hari sabar berdoa semoga kita sanggup batu jaga jadi rokan don yang tak suka tutup mata juga telinga anggap saja dunia tolongnya. Semoga sampai akhir zaman selalu muncul di dalam pesan, selalu jujur tiga kata bosan. I love you, itu juga Tuhan tahu. Karena ada kau yang buat nyaman, karena ada kau yang selalu kita next guys ke pilih selanjutnya. Ini pilih ke ruangan selanjutnya. Oh, ini ada gambar-gambar anak kecil guys. Ini bisa lihat. Buset, aku kira orang beneran. Buat aku kaget pas baru masuk itu guys. Nih kalian bisa lihat dan bertatap tapi tetap saya tegang untuk bertemu kembali bersatu. Tuhan sudah kita pemain, semoga aku bisa tersenyum selalu. Cuma nunduk-nunduk aja, mungkin dia dihukum ya. Kayak malah diundang. Enggak pernah pulang makanya dikutuk sama orang tuanya. Guys, banyak banget tuh. Pegang saja janji dan percaya, hanya kau satu yang sempurna. Ini tempat yang baru. Sapu hari Yesus sempurna. Apa ini? Seakan jaga kau untuk selamanya. Oh iya. Gitunya juga kayak laba-laba. Mana keterangan seninya? Ini gak tau guys, ini apa bludru gitu. Ya coba ya, coba aku ambil secara gede. Tuh, kayak gitu. Keterangannya adalah black. Jadi di sini tuh kayak piringan gede gitu guys. Piringan gede dengan nama seninya itu Delang. Kalian sudah Delang. Nah ini cuma batu aja lagi guys. Tuh kalian lihat kan, ini batu gede banget yang di sini. Terus dihubungin sama tali. Ini mah kayak hukum fisika gitu kan sih. Ya benar, kayak hukum fisika. Dan ada kaca di bawahnya. Jadi mungkin kalau batu itu disinahin, ini akan jatuh batu. Ngerti? Ini nama seninya yaitu Meeting One. Di ruangan selanjutnya guys, kalau kalian bisa lihat banyak sekali kipas. Kipas angin itu bukan kipas apa ya. Sama juga ada apa-apa.
banget sih, gak kuat. Untuk di bagian sini guys, kalian bisa lihat tuh ada pemandu. Oke, kita pulang. Oh, jalan buntu kah? Aku gak ngerti arti seni ya. Ini apa? Ini kok serem? Ini seni terseram sekali. Ada yang bisa mengartikan? Ini guys, ini lukisannya ada di ruang makan rumah aku guys, dan di sini terpampang di galeri seni guys. Keren banget. Ini ternyata aslinya.